Oke, kita akan memulai project Blink Arduino tapi tanpa Arduino-nya. Kita pakai simulator online. Jadi langkah pertama, buka browser ya. Kemudian kita ketikkan tinkercad.com. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian sign in atau login. Kalau belum punya, ya buat akun dulu lah begitu ya. Oke, kebetulan ini sudah ada akun, jadi tinggal klik ke Google. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan di sebelah kiri ada pilihan pilih sirkuit. Jadi sebelah kiri kita pilih menu pilih sirkuit. Oke. Ya, di sebelah kiri. Nah, setelah kita pilih sirkuit, kemudian kita create new. Ya, kita ikut yang standar aja ya. Kita normal aja mengikuti prosedur dulu. Nah, kita klik create new circuit, berarti kita membuat sirkuit baru. Kemudian karena kita mau mainan Arduino, maka kita pilih di sebelah kanan itu di bagian menu komponen kita pilih starters yaitu Arduino. Oke, kita pilih Arduino. Nah, kemudian kita pilih project yang sudah jadi. Mungkin yang paling gampang adalah Blink. Sesuai dengan praktek kita. Oke, Blinknya kita pilih dan kita letakkan di workspace area. Nah, seperti biasa kita akan melakukan coding. Kita pakai coding standar, pakai bahasa C ya, jadi nggak pakai sistem blok. Maka di bagian code itu, nah itu kita tidak pakai blok ya, kita pilih teks. Kita mainan teks murni, seperti halnya kita bermain di Arduino Studio. Oke, kita continue saja. Nah, inilah komen yang mau kita pakai. Oke, untuk uji coba kita ganti deh ya, delay yang 1000 milisecond jadi 500, jadi dia lebih cepat kelap-kelipnya. Karena ini judulnya adalah Project Blink. Oke, 1000 kita ganti 500. Kemudian yang bawahnya juga kita ganti 500. Ya, sip. Nah, kemudian untuk menjalankan simulasi, maka kita harus klik di bagian kanan atas nanti Start Simulation. Begitu ya. Oke, setelah itu kita amati. Nah, kita klik Start Simulation. Ya, tunggu prosesnya, mungkin agak lama. Nah, setelah dia selesai berubah jadi stop simulation, maka simulasi sudah berjalan. LED kita kelap-kelip, yes. Maka program Anda sudah jalan. Anda juga bisa lihat tuh internalnya juga kelap-kelip ya. Nah, setelah diamati, kemudian stop simulation. Oke, sederhana sekali. Hanya bermodalkan internet ya. Jangan lupa kuotanya. Oke, have fun by Agus SBN. Dan seperti biasa, jika bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih.